cara mengubur orang yang mati di tengah laut misalnya, kan nggak ada tanah, bagaimana ini? Seputar persoalan kubur ya, persoalan-persoalan di masyarakat. Jadi kami tetap menghimbau agar para pengurus jenazah memiliki buku ini agar ngerti hal yang tidak boleh ribut, tidak perlu hilaf ya. Ya. Baik. Ini yang pertama adalah seputar penguburan jenazah, persoalan kuburan. Di dalam mengubur jenazah terdapat beberapa persoalan yang sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya, cara mengubur orang yang mati di tengah laut misalnya. Kan nggak ada tanah, bagaimana ini? Mati di tengah laut. Mau dibawa sampai darat mungkin sudah keburu busuk. Kita ini bakal busuk. Makanya jangan sombong. Cara mengubur orang mati di tengah laut, jika posisinya dekat dengan daratan, maka wajib pergi ke daratan untuk bisa dikubur, untuk menguburkannya. Adapun jika posisinya di jauh dari daratan, maka ada dua cara untuk menguburnya, yaitu sebagai berikut. Satu, jenazah diletakkan di atas papan, kemudian dihanyutkan dengan harapan bisa terdampar di daratan, lalu ada yang menguburkannya. Boleh dilepas barangkali ke daratan, kemudian dikubur di sana. Yang kedua adalah ditenggelamkan. Ditenggelamkan ke dalam laut. Ditenggelamkan di dasar laut dengan diberi beban pada jenazah agar bisa tenggelam langsung. Di saat menenggelamkannya, posisi dihadapkan ke kiblat seperti orang lagi mengubur, terus sampai ke dalam. Catatan, ini semua dilakukan setelah tiga kewajiban yang lainnya dilaksanakan, yaitu setelah jenazah dimandikan, dikafani, dan disolati, baru ditenggelamkan kayak dikubur. Ini adalah gambaran. Satu-satu, insya Allah kita lanjutkan beberapa permasalahan di seputar, ini banyak sekali kita hadirkan permasalahan-permasalahan di seputar penguburan. Jadi dengan ilmu, nanti ada, wawasan, mengurangi percekcokan. Sebab banyak diantaranya ya karena lemahnya ilmu ya, sempitnya ilmu, ribut. Misalnya kalau mayat laki-laki, kepalanya di kanannya atau di kirinya, ya gitu kan, ribut itu kadang-kadang. Yang menjadikan kepala di kanan, ada ulama mengatakan kiri. Yang penting jangan berdiri mayatnya, saya sering ngomong gitu. Ada lagi ngiring jenazah itu, jenazahnya di depan atau kitanya di depan. Makanya jawabannya apa? Yang penting kamu jangan masuk keranda mayat, itu saja. Itu saja. Kadang-kadang bikin ribut orang itu. Jadi ustadz-ustadz yang kurang belajar bikin masalah. Yang penting Anda tidak masuk keranda, jadi jangan jadi mayat dulu. Itu aja sudah ribut. Jadi ada beberapa hal yang perlu dihadirkan di masyarakat agar orang tidak ribut terus urusan-urusan. Ngubur itu ramai kadang. Gini-gini semuanya jadi ustadz. Jadi kuburan ramai. Berantem. Sehingga yang ustadz pun harus diam. Kenapa? Untuk mengurangi perdebatan. Memandikan jenazah seperti yang lalu, mayat itu bukan mau dimasak sampai disemprot, digosok kayak kambing korengan lalu dibersihkan. Wah, suapun saya digosok yang lembut, yang indah, tata cara yang baik. Ini makanya kami tetap menghimbau yang punya tugas fardu kifayah hendaknya punya buku ini, insyaallah. Bismillah. Thank you.